Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kerana masih menonton channel aku. Hari ini aku nak terbangkan satu kapal daripada Hawking. Kapal ni belum lagi baru rasanya, kita orang yang ketiga nak review. Dia akan dipandu oleh Cik Farid kita selaku orang yang dah berexperience, berpengalaman lama. Dan kapal ni telah diubah suai sedikit oleh kita punya engineer Encik Omar. Sebab ada sedikit modifikasi yang perlu dilakukan. Utamanya kalau korang tengok ni, servo dia. Okay, asal dia servo satu je kat sini. Jadi diorang kata nak kuat, jadi tebuk lah buat dua kan. Simple je lah. Yang lain tu masih kita kekang yang sama. Cuma kedudukan landing gear ni Omar dah alih ke depan. Sebab berpandukan pengalaman dia, dia kata kalau ke bawah sikit utamanya rombak tu lebih. So dah kena tak ke depan. Ruang bateri agak sempit. Dia cuma boleh masuk 1500-1200 lah. Sebab kalau ikutkan pada spek dia, rasanya dia ni macam toy grade jugalah. Kita upgrade kepada full skill kot. Saya tak selesai letak penimbang kat depan ni. Ni saya letak ke penimbang. 2 biji penimbang 30 gram 15-15. Untuk dapatkan CG yang cantik. Yang lainnya rasanya kita tunggu saja dia menyerombak untuk menjadikan konten Cikgu Farid kita lebih abdol dan selebihnya halal dan taibat. Kita cuba sebentar lagi saksikan bersama kehebatan Cikgu Farid kita menerbangkan kapal supaya tak menyerombak lah. Cakap banyak pun tak guna lah. Moh kita yuk. Okey. Tak boleh nak tarik? Ya, senang boleh. Oh, tunggu ha, ni. Jom. Teman nanti dulu sampai. Tak kena lambat sini. Ha? Lambat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dia main sekali dengan hujan je lah. Aku takut sebab masuk air. Itu je. Okay. Teruskan Farid. Kipas yang dia bagi, kipas kecil kan? Habis. Tak, kipas tu kau kena. Spek kena tukar sikit. Sebab pertemuan pertama, walaupun Farid dah pengalaman ratusan tahun tetapi gagal sebab mungkin KB motor tu tak ngas sebab kita pakai 1000 KV. Kita akan tukar pada 1400 KV. Prop kita kasih kecil sikit, tengok dia punya hasil macam mana. Tunggu sekejap lagi. Kita try yang kali kedua pula untuk penerbangan kali ni. Sebab yang kali pertama tadi kita gagal memandangkan dia punya kipas teras dia tak cukup kuat. Sekarang kita tukar 1400. Motor 86. Masih pemandu yang sama. Kita pinjam motor Cik Syed. Ya, dan juga kapal telah dimodifikasi oleh Cik Omar. Kita saksikan adakah kali ini berjaya. Bismillah Rahman Rahim. InsyaAllah. Over to you Farid. Nice. Penerbangan yang cantik Hawking anda boleh dapatkan di Shopee.
kit RM280 sahaja. Tekan butang di Shopee. Cing 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 cing. Motor 1400 kV. Saya rosak pula sekarang. Actually benda ni datang dengan dua version. Pertama ada tayar bawah landing gear biasa dan ni landing gear untuk air. Jadi dengan harga RM280 kit tu berbaloi lah kalau korang beli. Ayub. Lepas, lepas. Libas, libas. Lepas. Woohoo. Nice, man. Lepas lah yang hebat. Awak bawa nak gugur. Boleh lah beli yang tu. Asyik lah tu. Huh? Tengok tangan lah. Tangan kita lingkup. Tangan yang ikut okey. Yeah, tak tengok lah. Aduh, tak tengok tu. Mama. Eh, 1,000,000 view lah. Tak ada hal lah. Confirm. YouTuber lain tak ada lagi up ini. Kita je. Tune kan? Memang dia kena satu part lah. Ah, memang dah beli-beli lah landing gear untuk aku punya Ranger besar tu. Beli landing gear je. Eh, pasang nasi kangkang okey kot? Eh? Lagi okey dah. Main tak tahu lah hajatnya aku ni. Dalam belakang tu letak landing gear. Oh, lupa tak ada lagi. Okay lah, tak boleh. Kena tunggu dia hanyut. Bunyi kipas apa? Mati? Ha? Tak, tunggu dia hanyut lah. Tak ada rada kan? Rada dia. Ah, lepas, jalan lepas. Dia tak ada kipas, dia tak ada ni kan. Okey, terima kasih menonton kami dan itu saja daripada kami rakan-rakan. Beli, beli. Penerbangan kelas penerbangan Ayub, Encik Farid, Encik Omar, Encik Said, Encik Herman dan juga rakan kita yang baru ni, abang orang lama ni. Recommended. Beli, beli. Boleh belilah benda ni kat Shopee, dapatkan di Shopee. Kat tekan klik 280 kit. Dan pastinya anda akan rasa pengalaman yang bagus. Yang ini modified daripada Encik Omar. Asal yang macam saya cakap tadi, ini ke depan pada sikit. Satu servo kita letak dua servo. Yang ini kita alih ke depan dengan harapan servo kita tak masuk air. Kalau kita main crawler kita dah waterproof, tapi ini saya rasa masih orang cuba-cuba servo kita. Ah, masih lagi. Dia tak besar, kecil-kecil je. Kecil-kecil seri padi sesuai untuk anak-anak yang baru nak belajar kalau. Alright, jumpa lagi daripada kami. Assalamualaikum. Okey. Paling lari jom. Gampang. Nampak ke jalan. Nampak dia terang kan. Okey. Tunjuk sini, tunjuk sini. Ah. Sikit je. Sikit je, boleh gam je.